punya kebutuhan. Saya itu pernah dioperasi payudara darah. Nama siapa, Bu? Nama saya Elisa Depan. Ya. Raja. Ya. Saksiannya, Pak? Saya kan dulu tahun 2004 dioperasi payudara darah. Oh, operasi payudara ya. Terus puji Tuhan, berapa tahun itu? 2004 sampai sekarang ya, tahun-tahun akhir tahun ini saya bisa kadang merasa itu ada benjolan lagi di sini. Ya. Kalau saya angkat tangan kerja berat itu rasa sakit menyutul naik di kepala. Jadi ketika tadi disuruh masuk ke depan didoakan, terus saya merasakan seperti ada sesuatu yang siut kayak apa naik lepas ya, ya lepas begitu. Terus saya pengen di sininya penjualan yang biasa besar begini, puji Tuhan sekarang kecil mengecil ya, luar biasa. Itulah yang saya bisa rasakan karena saya terlalu yakin bahwa Tuhan itu mampu. Pasti. Terus kalau biasa didengar bahwa orang panjang darah itu pasti meninggal tuh, puji Tuhan sampai saat ini karena kemurahan Tuhan saya masih bisa. Amin. Sampai hari ini. Amin. Saya rasakan. Tidak bisa membalas kasih Tuhan itu. Sebabnya saya katakan bahwa selama saya masih hidup, saya terus belajar untuk mencintai Tuhan, melakukan firman-Nya dengan kemampuan yang Tuhan berikan untuk saya mengalir itu semua. Terima kasih ya, Bu. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Bu, selamat ya. Tuhan sudah sembuhkan Ibu dari benjolan payudara, langsung mengecil seketika itu juga ya. Wow. Sudah dioperasi. Setelah operasi timbul benjolan lagi besar, tapi setelah didoakan pada hari ini tiba-tiba langsung mengecil Bu. Puji Tuhan ya. Siapa yang sembuhkan Ibu? Puji Tuhan. Makasih Bu, terus setia mengasihi Tuhan Yesus Bu, karena Tuhan telah menyembuhkan Ibu dengan sempurna. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu.